Tilu unit kendaraan pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat dikeprikeun keur mersihan puncer Gunung Tangkuban Parahu di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tina abu vulkanik satu tas erupsi pejumah nu anyar kaliwat. Di Namprona, petugas pemadam kebakaran kapaksa bulak-balik ngangkutan cai anu rada nenggang ti puncer kawah. Tim gabungan serta petugas damkar dikeprikeun keur mersihan abu vulkanik di lelewek Taman Wisata Alam atau TWA Tangkuban Parahu, satu tas erupsi pejumah nu anyar kaliwat. Petugas damkar kaluar asup puncer kawah, mersihan abu di sabudeureun puncer Gunung Tangkuban Parahu. Petugas pemadam kebakaran nembrakeun, pihakna nengenan rereged nalika mersihan abu vulkanik, dumeh lokasi ngangkutan cai baku keur nyemprotanana kawilang nenggang ti puncer kawah. Lain ukur sakali dua kali wae, tim pemadam kebakaran kudu ngangkutan cai. Di Namprona, tim butuh mang ratus-ratus tangki keur ngangkutan cai baku. Ini kendala masalah air. Jangkauan air sangat lumayan jauh, maksimal ada 8 kilo lah dari sini sampai ke Agusta. Kalau posisi, kalau airnya dekat, satu malam ini juga sama tiga unit mobil bisa selesai. Agak sih sama debu yang biasa, agak susah apa gimana? Kalau masalah debu, tetap sama aja. Sama aja. Mengandung belerang, agak seret. Agak susah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.